أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan dipertemukan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat keberkatan, rahmat dan pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, rahimakumullah. Seperti mana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lepas, dalam kitab kita, dalam kitab apa tu? Kitab apa tu? Bahrul Mazi, jilid yang pertama. Kita dah mengaji hari tu. Dah kita sebut hari tu dah hujung-hujung, dah hujung tu. Katanya hujung ni tak payah ustaz, kata. Kita kira habis lah tu. Maka hari ni kita, seperti mana yang disebutkan, yang diwar-warkan, kita bawa lah kitab baru hari ni. Kita buatlah kitab baru setelah beberapa tahun dalam pertemuan kita lepas. Berapa tahun tu pun lama kot tu, walaupun kita kira okey lah, sebab kita mengaji kita seminggu, sebulan dua kali, kadang-kadang pergi tiga kali. Maka cepat juga lah, dua tahun lebih juga, dua tahun lebih. Kalau tidak mau lima tahun, enam tahun buku habis buku tu. Tapi alhamdulillah dah selesai yang betul jilid yang pertama. Lepas tu jilid yang kedua dan ketiga tu bab mengenai dengan semayang. Katanya oleh kerana kita dah ada dah pengajian tentang solat, kan? Khusus tentang solat. Maka sebab tu kita tak buat tentang solat tu. Ada juga cadangan mengenai dengan kita mengaji tentang bab dalam kitab Bahrul Mazi juga, bab puasa. Tapi sudut tengok mengenai dengan bab puasa ni, dia tak apa nak rasa, tak apa nak, apa tu? Tak apa nak syok, dapat kata, sebab bukan Ramadan. Kalau Ramadan baru sedap, kan? Jadi sebab tu saya pilih satu kitab yang lain, kitab yang apa tu, yang masyhur dalam masyarakat kita, kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ini iaitu kitab yang bermakna peringatan bagi orang-orang yang lalai. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah mengaji, pernah belajar di masjid-masjid, kan? Dia sama. Ini kitab Tanbihul Ghafilin ini kitab yang masyhur, yang terkenal. Ini mengenai dengan untuk apa ni? Mengenai dengan orang yang mempelajari ilmu-ilmu. Di sana ada dalam tu ada hadis, ada ayat Quran, ada fiqh, ada tasawuf, ada tauhid dan juga ada tasawuf. Yang dikarang oleh ulama terkenal, ulama yang terkenal yang dia apa dipanggil sebagai apa tu? Apa tu? Abu Lais As-Samarqandi. Yang mana Abu Lais Samarqandi ini, kalau kita tengok nama yang betul-betulnya ialah Nasir bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang lahir pada tahun 301 Hijrah. Dia maknanya Abu Lais ini ulama di zaman tabi'ut tabi'in. Dia bukan dia ulama sekarang, bukan ulama moden, dia ulama zaman tabi'ut tabi'in, yang sezaman dengan Abu Hasan Al-Ash'ari, sezaman dengan Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita akan sebut-sebut lah ni kan. Satu zaman lah dengan Muhammad Ibn Taymiyah, dan seumpamanya. Yang kalau sebelum-sebelum itu tu, ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama tabi'in, atau dipanggil juga ulama-ulama salaf, yang kita tahu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu zaman tabi'in. Di zaman di bawah lagi, zaman tabi'ut tabi'in. Termasuklah di sana kitab yang terkenal, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali bawah lagi daripada Masar As-Samarqandi ini. Dia lewat lagi.
Jadi sebab tu kita mengaji kitab-kitab yang hak lama-lama ni dia syok sikit. Kan? Kitab lama-lama dia seronok sikit. Kitab karangan-karangan ulama-ulama lampau. Zaman sezaman dengan Imam Ghazali. Sebab tu hari ni saya tengok kitab ni, dia mana seorang ulama yang terkenal ni, yang terkenal dengan kepakarannya bidang hadis, kepakaran dia bidang tafsir, kepakaran bidang fiqah, tauhid dan juga tasawuf, ini lengkap. Sebab tu kita tengok kitab dia, kitab yang bernama kitab apa tu, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ini kitab ni tak tahulah berapa puluh tahun dah habis. Ni tebal. Nah, tebal ni kitab ni, tebal dia dekat yang ni, dia banyak beberapa cetakan. Cetakan ini tebal dia 793 muka surat. Oh, tu tebal tu. Tak tahu bila nak habis ni. Nah. Silap-silap saya dah mati dah kitab tak habis. Terpaksa Ustaz Lee pula sambung. Nah. Yang harganya di sini ialah RM70. Allah Ustaz oi. Tapi kata Tok Pengerusi, kata tak apa, kata nanti kita cuba putus tit. Tu nah, alternatif. Untuk buat putus tit. Cuba putus tit mana yang kita nak mengaji lah. Bila kalau tak kita ada kitab ni tak syok. Dengar kita takut lena. Nah. Tok Pengerusi kata tak apa, nanti kita cuba putus tit. Kan. Jadi siapa-siapa yang rasa nak apa ni, nak dia nak beli, elok je. Saya beli ni apa ni, kitab ni dua ke tiga. Dan lonyang-lonyang keput, simpan, beli lain. Lonyang-lonyang dah keput, beli lain. Daripada hak Jawi dulu, tukar hak Rumi pada dua ke apa? Kan. Bila kita sok selak sada keput pi. Tapi sebab tu siapa-siapa yang apa ni nak beli nanti pi beli. Tapi kalau seelok-eloknya kita belilah yang apa tu yang hak lebih kurang sama dengan kita yang macam ni. Jadi di muka surat dia tak larilah kan. Tanbihul Ghafilin ni yang ni, ya kan. Ada yang tebal pun ada juga, tapi dia cetakan dia apa tu berbezalah kan. Tapi isinya sama. Walau macam mana pun, ada juga kitab-kitab moden yang orang buat dengan dalam apa tu tajuknya sama, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang lalai, tapi karangan cetak karangan ulama-ulama lain lah. Jadi isinya tak sama lah. Tengok kalau kita dapat, kita tengok yang hak sama lah, supaya kita tak lari muka surat tu, lebih mudah untuk kita mengaji. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam kitab ini mengandungi keempat-empat. Keempat-empat bidang. Dalam di sini ada dimasukkan hadis, ada dimasukkan ayat Quran, ada dimasukkan fiqah, tauhid dan juga tasawuf. Kelima-lima tu semua ada dalam ni. Mari kita tengok. Sebab tu tajuk mula-mula pun mengandungi dengan ikhlas. Bila ikhlas tu, tajuk pertama sekali, ikhlas ni maknanya apa? Itu dah masuk bidang apa? Bidang apa tu? Bidang tasawuf. Kan? Tajuk ikhlas, waktu beratnya maut, seksaan kubur, waktu mengenai dengan adab-adab kita, sembahyang, puasa, semua dari sini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita mengaji ini, dia lengkap. Lengkap. Sebab apa ada je kita sebut ayat yang lepas tu. Ada orang kata kan, cik kita belajar ayat mani, bersuci, mandi wajib, jemurah ustaz. Kata. Tak apa, yang ni kita masuk kelima-lima ilmu itu insyaAllah. Jadi insyaAllah hari ni kita nak masuklah bab yang pertama. Muka surat yang muka surat pertama ni, tajuk ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan tajuk ikhlas. Hari ini tuan-tuan dengar ya lah. Kalau datang insyaAllah, kalau ada siapa ada buku, beli buku. Siapa tidak, nanti kita putus tit bagi. Nah, insyaAllah ada inisiatif pengurusi, dia kata nak putus tit bagi insyaAllah. Al-Faqih Abu Lais berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnaf berkata, ya. Telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Al-Karabisi. Ia berkata. Tapi bahasa dia bahasa dulu lah tetap. Dia bukan macam kitab-kitab lah ni. Kitab lah ni bahasa dia mudah kan. Ni kitab lama. Asal-asal dia kitab kunin. Dan asal-asal bahasa Arab. Dia terjemahkan kepada Jawi kitab kunin. Daripada kitab kunin dia terjemah pula dalam bahasa Rumi. Supaya kita senang baca kan. Maklumlah bahasa Arab. Bahasa Arab lama. Jadi dia berpusing-pusing lah. Al-maklum lah. Kan? Biasa tu kan. Biasa pusing-pusing lah. Saya suka hak macam tu. Yang pusing-pusing saya seronok. Baik.
telah menerangkan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ismail bin Ja'far daripada Ammar Maula Al-Muttalib daripada Asim dan Muhammad bin Labid. Berkata ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazi al-ibada bi'a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat aku takut, akhwafu ma akhafu alaikum, dia kata yang aku paling takut sekali ialah atas kamu ialah syirik yang kecil. Dia tak takutlah kita mati ke, dia tak risaulah kita kena bunuh ke, dia tak risau. Yang dia risau sekali ialah syirik kecil. Syirik kecil, benda tak nampak. Kalau syirik besar ni risau juga, tapi nampak boleh lari. Ni syirik kecil ni tak nampak. Tak nampak itu cukup bahaya. Kalau besar-besar kita boleh lari, tengok pokok besar nak tumbang, lari pokok besar, tak apa kan. Yang kecil ini tak nampak ni, yang ni yang paling kurisau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun berkata, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Jawabnya, ar-riya. Riya. Yang paling ku takut sekali ialah syirik kecil. Syirik kecil apa itu ya Rasulullah? Iaitu riya. Syalakan syirik besar, Nabi tak risau sangat sebab kita boleh lari. Kalau ada orang yang terlibat dengannya, kita boleh tolong-tolong, bantu dia supaya menyelamatkan dia. Kalau ada anak-anak kita yang nak terjebak dengan syirik-syirik yang besar, sembah berhala seumpamanya, kita boleh lempak buang berhala tu, kan? Kalau kita nampak anak-anak kita yang nak pi buat-buat benda-benda yang jahat tu, kita bolehlah bertindak. Kalau kita nampak, ni hak Nabi risau ni, yang hak Nabi yang kita tak nampak ni. Kita tak nampak. Hak kat kita pun kita tak nampak ni. Pada Nabi, lalu Nabi ditanya, apa dia akan syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawabnya, riya. Riya. Pada hari pembalasan kala, Allah berkata kepada mereka ini. Allah berkata kepada mereka ini, setiap manusia dengan amalannya masing-masing, kan? Allah kata, setiap manusia dengan amalan-amalan masing-masing, ya. Siapa-siapa ada amalan, itulah dia kamu punya. Setiap manusia dengan amalan masing-masing. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia. Siapa-siapa yang beramal kerana Allah, maka dia datanglah kepada Allah. Siapa yang beramal kerana manusia, pergi carilah orang tu. Pergi carilah orang tu. Siapa dulu beribadat kerana orang, pergi cari orang berkenaan. Siapa yang beribadat kerana jiran sebelah, pergi cari jiran sebelah. Siapa-siapa yang semayang kerana nak tunjuk dekat orang, pergi cari orang tu. Siapa-siapa yang bersedekah kerana dapat pujian-pujian orang-orang kampung, pergi cari orang kampung. Siapa yang bersedekah untuk dapat pujian daripada orang-orang tertentu, hampir cari orang dia, orang tu. Lihatlah di sana, kalau kau mendapat kebaikan daripada mereka, tengoklah kalau apa-apa yang kau dapat kebaikan daripada mereka. Ini yang dikatakan riak. Riak ialah beramal untuk dilihat orang. Ini kita nak tengok ni, bab pertama ni. Riak ialah beramal untuk dilihat orang, nak tunjuk ke orang, ataupun dipuji oleh orang. Maka Abu Lait As-Samarkandi berkata, dikatakan pada mereka demikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan semata-mata. Jadi makna apa itu riya? Mudah cakapnya, riya ialah amalan yang dilakukan untuk dilihat orang. Amal ibadat yang kita buat untuk dilihat orang. Apa dia amalan ibadat ni? Amalan-amalan kita yang kita mencari pahala, semayang kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, yang kita buat ibadat tu, yang sepatutnya dapat pahala, tapi kita buat kerana untuk dilihat orang. Dia cukup bahaya. Kita buat. Kalau benda tu bukan ibadat, dia lain. Tak masuk riak. Kita buat langsi pergi lawa-lawa. Buat langsi ke rumah, kan? Langsi pergi cantik, langsi. Langsi tu untuk apa? Adakah sebagai satu ibadat? Tak. Saja pergi cantik, pergi lawa, kan? Pergi hiasan, kan? Hiasan untuk apa?
Untuk kalau hiasan tu memang untuk tunjuk ke orang. Ha. Memang hiasan untuk tunjuk ke orang. Oh, takkan hiasan tak tunjuk ke orang. Ha. Beli langsir bubuh lelaki. Buat apa? Beli langsir tu memang nak tunjuk ke orang. Ini bukan ibadat. Ini bukan amalan. Tak apa nak tunjuk orang, tak apa. Memang untuk tunjuk ke orang pun. Dengan langsir ke rumah kita kan. Memang tak tunjuk ke orang. Adakah itu dinamakan sebagai riak? Tak. Itu memang nak tunjuk ke orang pun. Ha. Itu bukan ibadat. Maka adakah ini termasuk riak? Tidak. Riak ini ialah benda ibadat. Kita baca Quran. Betul-betul Quran, baca kita baca Quran tu untuk dapat pahala. Kita niat kita nak tunjuk ke orang. Habis ya. Ni dia katakan riak. Ha? Kita azan. Kita azan. Azan tu untuk apa? Untuk panggil orang sembahyang dan kita nak dapat pahala. Tiba-tiba dalam hati kita rasa nak tunjuk ke orang. Itu namanya riak. Kan? Bila riak, esok di hari akhirat esok Allah kata, setiap amalan, setiap orang, setiap manusia dengan amalan masing-masing. Pergilah kepada siapa yang kamu nak tunjuk dulu. Hang nak tunjuk ke siapa tu? Kan? Nak tunjuk ke orang. Tapi tanya dia. Bagi pahala. Dapat pahala? Dapat lah. Takkan dapat pahala ya. Kalau kamu buat kerana aku, kata Allah, aku bagi pahala. Hang buat kerana orang, hang minta ke dia pahala. Itu cukup bahaya. No? Ini dia katakan riya. Jadi, beli kereta baru. Tu riya oh. Itu kereta bukan amalan. Itu kereta dia saat itu dunia. Adakah namanya riya? Tak, memang beli kereta dapat pahala tak? Beli kereta dapat pahala apa? Harus. Hang pakai kereta ke tak pakai kereta ke ikut suka hang lah. Kan? Itu bukannya ibadat. Tak apa. Tiba-tiba dia pakai kereta bagi lawa-lawa. Kan? Lawa-lawa. Adakah dikatakan riya? Tak. Hang bagi lawa ke tak dapat pahala, hukumnya harus. Kan? Jadi maknanya hukumnya harus. Tak kira sebagai riak. Hang tunjuk ke orang pun ke, hang tak tunjuk ke orang ke, dia tak ada apa. Dia bukan dikira sebagai apa tu, ibadat. Tapi tiba-tiba kalau kita buat satu ibadat, kita letak dekat masjid. Buat letak. Kita letak apa? Sejadah. Kita letak sejadah, letak dekat masjid. Itu apa? Ibadat. Tiba-tiba nak tunjuk ke orang. Habis. Kan? Bangun sembahyang tahajud. Bangun-bangun sembahyang tahajud. Macam biasa kan? Bangun-bangun pukul 5 tu, sebelum sembahyang tu. Salam tahajud. Masuk dalam grup. Salam tahajud semua. Nak kenapa? Sebenarnya nak kata apa? Nak beritahu ke orang, aku solat tahajud. Habislah pahala kita. Tak ada lah kan. Ataupun dia kata, marilah kita bertahajud. Itu lagi kan. Masuk dalam grup, marilah sahabat-sahabat semua kita bertahajud. Ingatlah pada Allah. Pukul 5 pagi. Pukul 4.30 pagi. Maknanya apa? Nak cerita ke orang yang dia tu bangun tahajud. Habis pahala dah. Tak dapat pahala. Maka esok dari akhirat esok, Allah kata, pergilah tanyalah ahli grup kamu. Kok dia bagi pahala kat kamu. Sebab hari tu kamu nak ucap tu, nak beritahu ke orang yang kamu tu sedang bertahajud. Hari ni hari Isnin. Malah kita berpuasa. Salam puasa. Zaman lah ni semua ada. Puasa ada salam puasa. Tahajud ada salam tahajud. Zuhur salam zuhur. Semua ada salam. kita tahu assalamualaikumnya. Dia pertama lagi salam macam-macam. Salam tahajud, salam duha, salam duha. Marilah kita semayang sunat duha. Ha, nak semayang. Kalau kita nak bagi nasihat ke orang, tosahlah bagi nasihat ten-ten tu. Nampak sangat kita sembang tahajud kan waktu tu kita sembang sunat duha, masa-masa lain marilah sahabat-sahabat semua kita ni surah tua, esok kita bangunlah pagi, sama-samalah kita bangun pagi-pagi esok, kan kita ajak kan? Itu tak apalah kan, nak tak tunjuk lah yang kita tu duk buat kan. Mungkin orang boleh kata, eleh dia ajak orang, dia pun belum tentu bangun. Mungkin orang tengah kan? Esok pagi kita, jomlah kita tidur awal-awal, mudah-mudahan kita dapat bangun pagi esok sembahyang sunat tahajud kan. Marilah sama-sama kita kan, kita sudah tua dah sebagai pengarang kan. Mungkin orang boleh kata, eleh dia ajak orang, dia pun tak tentu bangun. Dia mana bukan nak tunjuk kita bangun kan. Baik. Oleh sebab tu, jaga-jaga ibadat kita, amalan kita, dan kita nak tunjuk kepada orang. Itu namanya riak. Jadi sebab tu kadang-kadang banyak orang silap. Oh tu kuih-kuih sedap-sedap tu nak tunjuk ke orang tu riak tu. Itu bukan riak. Yang riak tu ialah ibadat. Tu no.
sunnah. Okay. Firman Allah Subhanahu Taala, yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu melakukan tipu daya, menipu Allah. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Dia kira dia cerita orang munafik. Ni perbuatan orang munafik, riak ni. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kan? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, dia kata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ni dia cuba tipu Allah sebenarnya. Tetapi bukan dia tipu Allah, dia menipu diri dia sendiri. Allah balas tipuan mereka itu. Apa tanda-tandanya? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka ni tak bangkit sembahyang pun, melainkan bangkit sembahyang dalam keadaan malas. Alam malas nak bangkit sembahyang. Yuru'unan nas. Mereka tu banyaknya nak tunjuk manusia ni, nak tunjuk kat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tak ingat kat Allah pun, melainkan sikit je. Dia pergi mengaji sebab apa? Sebab nak tunjuk kat orang. Nak tunjuk kat Allah ke sikit je. Kerana Allah tu sikit je, yang lain semua nak tunjuk kat orang mereka. Namanya ni dia katakan orang munafik. Riak dengan munafik ni lebih kurang sama sifat dia. Riak dengan munafik ni. Dia ni suka buat nak tunjuk kat orang. Buat nak tunjuk kat orang. Jadi ni kata jaga hati kita. Jaga hati kita, jangan rasa nak tunjuk kat orang. Tapi tuan-tuan, tak boleh kita buat ni, kita boleh tak buat, kita tak boleh buat penilaian kepada orang lain. Itu riak tu. Tak boleh. Tak boleh kita buat telahan. Itu riak tu. Aku tahu yang riak dia ni. Ni dia ni sepulan ni dia riak. Ni si pulan ni riak. Tu Siti aku tahu dia tu memang riak. Ni. Contoh. Kan ada orang suka buat telahan tu. Aku tahu kata Siti memang dia ni seorang yang riak. Aku kenal lah. Ni apa ni? Zana pun serupa. Contoh tak ada ni kan. Siti yang Zana tak ada ni kan. Contoh ni. Dia kata aku nampak dia ni memang riak. Dia ni memang riak. Kita tak boleh buat telahan pada orang. Riak tu fi. Episode di dalam hati dia seriak ni dalam hati tak ada siapa pun tahu. Kan sebab tu kita kena jaga no? Riak ni tak ada siapa tahu, yang tahu kita dan Allah, yang orang lain tak tahu no? Baik ya yeah. Ya yeah. Nak bagi contoh, buat contoh. Batu kita kata riak itu ada terletak di dalam di hati kita. Riak bukan atas perbuatan. Oleh sebab tu orang tak boleh buat telahan, hanya kita yang tahu. Contohnya, kita ni ajak kita jumpa kawan kita ni kak Poh. Kita ni dah tua kak Poh. Bila kita nak mula nak banyakkan sedekah, marilah kita sama-sama kita sedekah. Saya pun duk sedekah juga. Sedekah subuh saya tak miss. Kak, main kita sedekahlah. Kurang-kurang RM5 sehari kak eh. Kita berazam. Bugis betul juga hang kata tu. Marilah sama-sama. Tujuan kita apa? Cuma nak menyedarkan kawan kita tu. Yang tu sama-sama macam kita agak tua. Sama-sama kita. Bahawa orang tua ni, dia tu saya duk kata kat kawan-kawan. Oh, kita ni tua, nilai kita dah jatuh. Orang tua ni harga diri dah jatuh. Bukan harga diri macam tu. Sebab saya baru cukup 60. Biasa saya cukup 60, mereka kata, Ustaz, naik ke tapi separuh harga. Maknanya nilai diri kita separuh harga. Nilai diri separuh harga. Bukan nilai diri macam mana. Nilai diri naik ke tapi lah. Nilai diri naik ke tapi lah separuh harga. Kan? Tapi kalau kita di sisi Allah ni, sepatutnya lagi tinggilah nilai diri kita kan. Bila dah tua, kita dekat diri dengan Allah. Maka bila kita ajak kawan-kawan kita buat kebaikan, tujuannya apa? Supaya dia juga buat kebaikan. Maka ini yang dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjukkan satu kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan, maka siapa-siapa tunjukkan, ajak orang lain buat kebaikan, maka setiap kali yang apa yang dia buat kebaikan tu, dia dapat pahala, kita juga akan dapat pahala sampai hari kiamat. Tengok tujuan kita. Tujuan apa? Tujuan nak ajak dia buat kebaikan. Bila kita tujuan kita nak ajak dia buat kebaikan, maka kita tunjuklah kebaikan tu, maka dia pun ikut. Maka setiap kali yang dia buat kebaikan, dia dapat pahala, kita juga akan dapat pahala sampai kita dah mati lama dah. Dia duk buat kebaikan lagi, kita terus akan dapat pahala. Jadi untunglah gitu. Jadi ikut niat kita. Macam juga kita pergi bersedekah. Kadang-kadang kita sedekah saja nak tunjuk ke orang.
Tujuan apa? Tujuan supaya orang tiru kita. Kan? Kita dah tua dan kita pun tak senang mana. Kita tak senang mana. Tapi kita boleh sedekah. Kan? Kita nak ajak kawan-kawan kita yang hak terlupa sedekah tu supaya dia curut-curut sama sedekah. Kita bersedekah saja nak tunjuk kat dia supaya dia mau juga bersedekah. Maka tiba-tiba terbuka hati dia mau bersedekah. Setiap kali sedekah itu, sebab dia tengok kita ke tu, setiap kali dia sedekah, dia dapat pahala. Kita juga dapat pahala. Sebab kita yang tunjukkan kebaikan tu pada dia. Samalah juga dengan begitu juga dengan kepada anak-anak kita. Sebab tu terletak pada niat kita. Sebab tu kita tak boleh buat telahan kat orang. Nah, kita hanya tahu diri kita. Dia hanya tahu diri dia. Jadi siapa nak tersedekah, nak tunjuk ke orang, silakan. Kalau hati dia betul. Kalau sedekah tu nak tunjuk ke orang tu, kalau hati dia tak betul, nak berbangga-bangga, rosak. Terletak pada hati kita, nah. Okey. Ada lagi yang tak apa clear? Baguslah, siapa nak saya yang tak clear tanya, nah. Jangan simpan balik rumah tanya suami, suami pun susah nak jawab. Hang yang pergi mengaji, hang tanya kita. Allah membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amalan-amalan perbuatan mereka. Siapa yang nak tunjuk ibadat dekat orang, Allah hapuskan semua ibadat-ibadat dia. Tak dapat pahala. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, maka pembalasan amalanmu itu tidak ada padaku. Kamu buat ibadat itu bukan kerana aku kan? Maka aku takkan beri balasan untuk kamu pahala. Aku takkan beri syurga untuk kamu sebab kamu buat hari itu bukan untuk aku. Sebab tiap-tiap amalan yang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak sampai kepadanya. Siapa yang buat ibadat tak ikhlas kepada Allah, maka tak dapat tak sampailah kepada Allah dan tidak ada balasan untuk kita. Kerana itu tiap-tiap amalan yang dikerjakan tidak kerana Allah dan kerana lainnya, maka Allah lepas tangan. Siapa yang buat ibadat kerana nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah, Allah lepas tangan. Kita tak dapat ganjaran. Buat tu kita jaga hati kita. Banyak kitab-kitab yang apa yang menerangkan bab yang pertama tentang ikhlas. Banyak kitab bila buka bab pertama tentang ikhlas. Sebab apa? Sebelum kita belajar hak lain-lain tu, ikhlas mesti kena ada. Kalau tak ada ikhlas,
kita datang sia-sia. Ilmu dapat tapi pahala tak dapat, rugi ya. Orang nak cari pahala. Enggak macam kita kan. Majoriti antara kita dah tahu. Dalam ni ilmu lain dah tahu dah. Orang-orang lama yang kaki mengaji semua dah tahu dah, ada semua dalam kepala ada ilmu ni. Tapi kita datang ni cari apa? Cari pahala. Bila cari pahala, tengok-tengok datang kerana riak. Habis. Waktu kita kena jaga keikhlasan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Kata Allah Subhanahu taala, akulah yang terkaya daripada semua sekutu. Allah kata, akulah yang paling kaya, akulah yang paling berkuasa daripada semua sekutu-sekutu aku. Ya kan, kita ada orang yang mensekutukan Allah. Allah pun diminta, dekat jin pun diminta. Semalam angkat tangan minta ke Allah, hari ni diminta kat jin pula. Bicari jin, bicari bomo. Hari ni semalam dia sembah ke Allah, semayang sunat hajat. Semayang sunat hajat. Hari ni pergi minta kat tubuh mula. Minta kat jin, minta kat syaitan. Kita sekutukan Allah kan. Allah pun kita minta, kat jin pun kita minta. Apa kata Allah? Akulah yang terkaya daripada semua sekutu. Hampa duk sekutukan aku dengan benda-benda ni. Aku yang paling agung, aku yang paling kaya. Dia minta kat dia apa-apa. Itulah maksudnya kan. Begitulah. Aku tidak berhajat kepada amalan-amalan yang persekutukan yang lain-lain. Kata Allah, aku tak nak pun ibadat-ibadat yang hampa sekutu dengan aku. Dekah hampa buat ibadat kerana aku. Ibadat yang sama, tak tunjuk ke orang. Buat ibadat semayang kerana aku. Tapi dengan semayang yang sama, hampa nak tunjuk ke orang. Maka aku tak mahu benda tu. Aku tak mahu, dia kata. Allah tak mahu. Allah ni tak mau bermadu. Istilahnya Allah ni tak mau bermadu. Kita nak apa ni, mensekutukan, nak memadukan Allah. Dia tak mau. Aku tak mau, kata ana bariun, aku lepas tangan. Maka siapa beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lain aku, maka aku lepas bebas daripada amalan itu. Siapa-siapa yang buat ibadat dan mempersekutukan aku dengan ibadat tu, maka aku lepas tangan. Sebab tu kita sedekah semata-mata kerana Allah. Kita bersedekah. No. Omboi, dia tak ucap terima kasih, dia belah gitu wei. Omboi. Omboi, sombong sungguh. Aku bawa daripada jauh durian baiknya aku bawa. Bukan durian telocehnya kan. Ada orang bagi durian orang durian teloceh. Tak teloceh. Teloceh. Orang kampung saya panggil durian loceh Tok Kiang. Nah, durian tu nampak biji. Tokoyak tu nampak biji. Nipih isi kan. Itu orang kampung saya panggil durian loceh Tok Kiang. Teloceh nampak biji. Orang durian diisi tebal kan. Makan kau. Puas kan. Aku bukan bagi durian loceh Tok Kiang punya. Aku bagi durian tebal. Isi tebal, makan sebulan pun dah kenyang. Dia pegang durian pusing, tak kata terima kasih pun. Boy, sombong sungguh. Kita bagi itu kerana apa? Kita bagi itu kerana Allah nak dapat pahala. Bila kita harapkan terima kasih daripada orang lain, maka kita punya sedekah kita tak dapat pahala. Sebab kita mengharapkan apa tu terima kasih daripada orang. Kita nak Allah yang apa ni? Allah yang redha kepada kita. Maka itu yang dikatakan keikhlasan yang sebenarnya. Jadi maknanya jangan kita ada rasa nakkan mengharapkan puji-pujian. Termasuk tu. Sedap lah, bagus lah durian ni. Tak pernah-pernah saya makan lah ini. Rupanya ini durian Mustang King ya. Saya tak pernah makan durian Mustang King ni. Dia nak kata-kata tu. Hantau. Kita bagi tu, kita nak tu. Sedap betul. Inilah first time saya makan durian Mustang King. Kita kembang. Syok. Saya tak pernah mengharapkan suami. Durian tak nampak. Biji durian kok ada. Kita nak, kita syok kembang. Kita boleh bagi ke dia kan. Baik. Jadi kita mengharapkan puji-pujian. Maknanya keikhlasan kita dah berpecah.
Ini dia katakan tidak, dia katakan keikhlasan yang sebenar. Maka siapa yang beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lain daripada aku, maka aku lepas daripada amalan itu. Siapa kita harapkan puja manusia, nakkan apa tu terima kasih daripada manusia, maka kita tak dapat pahala. Lepas tu kita bagi, kalau dia tak ucap terima kasih pun, okey. Aku okay, tak apa, sebab aku sekadar nak bagi, nak jadi pahala. Kan? Dia kata, mana apa tu, dia pegang-pegang-pegang tu, dia tak apa. Okey. Maksudnya? Amboi, tak senyum pun eh. Tak apa, jangan kita harapkan senyuman dah. Kita harapkan Allah yang suka. Baru kita dapat pahala yang sebenar. Okey. Ada yang tambah? Bagi pergi rumah anak yatim, kan? Bagi sedekah, bagi infak, maka dapatlah sijil, kan? Dapat apa tu? Yang besar, kan? Bagi besar, kan? Untuk apa? Untuk dipuji-puji, untuk dikenang-kenang. Habis, ya? Dah dapat pahala. Tapi kalau katakan tujuannya supaya supaya menggalakkan orang-orang dalam di kalangan sesama kita supaya turut-turut sama untuk bagi sedekah. Tak apalah, ikut hati, niat ikut dia. Apa tujuan dia? Tapi kalau katakan untuk tunjuk ke orang tu, untuk apa? Untuk apa? Kalau untuk dia, untuk apa ni? Untuk kita rasa nak tunjuk pada orang, habis lah. Kita tengok kalau ada juga kita pergi sumbang, bagi sumbangan. Masjid bagi sumbangan. Masjid bawa bagi sumbangan dekat ahli qaryah yang miskin-miskin. Kan? Pengerusi pi, bendahari pi, Tok Imam pun pi. Kan? Bagi bagi pada apa ni? Bagi pada orang miskin, kan? Itu masuk dalam grup. Kan? Tujuan apa? Tujuan kalaulah tujuannya nak bagi tahu dekat orang kampung hasil kutipan kita, ini dia. Kami dah serahkan kepada orang miskin. Nak bagi tahu ke orang kampung, hasil kutipan kami dah sampaikan kepada orang miskin. Tak apalah. Tujuannya nak beritahu bahawa bukan kita kutip-kutip ngap tak. Nah, kutipan hari itu dapat 15,000, kita dah bagi dekat orang kampung yang pertama, kita dah bagi 3,000. Nah, dah masuk ambil gambar, tunjuk. Hari esok kita bagi 3,000 lagi, ambil gambar masuk, nak tunjuk. Nak buktikan kepada masyarakat yang kita benar-benar telah menyalurkan bantuan tu. Itu tak apalah. Kan. Tapi kalau saja-saja nak tunjuk bahawa kita ni buat kerja. Nak tunjuk kepada masyarakat kita ni buat kerja. Kita bukan duduk saja. Nak tunjuk. Supaya esok orang sokong kita lagi. Maka tujuan tu, tujuan saja nak tunjuk-tunjuk, maka dikatakan sebagai riak. Tu nah. Nampak kan? Ya. Yeah. Dalam pada masa kita buat tu serahkan kepada orang-orang miskin tu, tujuannya nak beritahu lah ini kita telah buat saluran yang benar, yang betul, kutipan tu kita dah sampai bagi dah. Betul dah. Okey dah tu. Tapi ada jugaklah hati kita tu terasa-rasa nak menunjuk ke orang. Nak tunjuk ke orang yang kita ni dah ada sumbangan, buat sumbangan gitu gini, nak tunjuk juga kita ni, nak tunjuk. Ada sedikit. Maka Allah itu maha halus pikirannya. Allah itu maha halus pikirannya. Banyak mana yang ikhlas, ikhlas tu peratus yang banyak mana. Hanya Allah saja yang tahu. Kalau 90% ikhlas, 10% yang kecil tu tak ikhlas, maka 10% tu tak dapat pahala. 90% tu dapatlah pahala. Tapi kalau banyak tu yang tak ikhlas, sikit je ikhlas, sikit je, maka sikit je ikhlas tu dapatlah pahala. Maka Allah itu sangat halus pikirannya. Sama seperti yang kita semayang lah kan. Start pada Allah semayang tu, mayang tu, kita khusyuk, rokat pertama aja. Masuk rokat kedua, puh, hujan. Sudah kasut aku. Habis dah kasut aku basah dah. Bas kasut pula baru beli semalam. Hadiah hari jadi. Habislah kasut aku. Duk fikir kasut aku habis dah. Jadi habis sampailah tu. Habis assalamualaikum, puh, tengok kasut. Nasib baik tak basah. Maknanya kita hanya khusyuk satu rokatnya. Maka kita hanya dapat pahala untuk satu rakaat. Tiga rakaat lagi yang tak khusyuk tu tak dapat pahala. Semayang kita sah tapi tak dapat pahala sebab tak khusyuk. Yang satu rakaat tu yang khusyuk, satu rakaat tu yang dapat pahala. Demikian juga kita punya keikhlasan kita. Banyak mana keikhlasan kita?
Ha, banyak tu yang dapat pahala. Yang lain semua tak dapat pahala. Yang lain semua jadi abuk. Ha, semua jadi habuk. Ya. Ha. Memang dah lah kan. Baru sidai kain tadi. Dia belah-belah tu pula dia mengamuklah tidak. Semalam aku tak basuh kain, tak hujan. Hari ni pula aku basuh kain, hujan. Tak guna sungguh. Ha, habislah kan. Dia protes pula apa yang Allah apa ni Allah turunkan. Nah. Tak guna punya hujan. Tambah hari celaka sungguh. Ha, sudah ni. Allah dah turun hujan, dia makin celaka lagi. Ha, maka dah jadi dosa di sana kan. Sebab tu menyebabkan pahala kita hilang. Jaga ikhlas kita. Ha, jaga hati kita. Ha. 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 Baik. Dia tuan-tuan, sebab tu kita semua perkara kita kena mengaji kan. Kita kena belajar. Ha, itu sebab tu kita mengaji tu, kita belajar kan. Macam mana supaya kita nak lawan syaitan? Selain daripada kita berdoa. Berdoa pun kita lawan syaitan lah. Kita baca Qul A'udzu Binnas lah. Kita baca macam-macam. Kita baca Qul A'udzu Falaq lah. Untuk jauhkan daripada, mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan kan. Eh? Kita baca A'udzu Bikalimatillahi Tammati Min Syarri Ma Khalaq. Untuk jauh daripada ancaman-ancaman godaan-godaan syaitan ni. Macam-macam kan. Selain daripada tu, kita kena renung ibadat-ibadat kita buat tu. Ha, macam mana kita nak buat? Macam mana supaya kita nak rasa kita nak lawan syaitan ni? Bila kita bagi sesuatu tu, kita kena sedar ada lagi orang yang buat lebih hebat daripada kita. Ha, kan? Bila kita sedekah RM50 tu, kita nak rasa tu, banyak mana aku sedekah RM50, orang RM50,000 bagi hadiah sedekah orang, tak kisah orang takat RM50 apa barang. Takat kita bagi sikit kan, kita rasa diri kita sendiri, sikit sangat aku bagi pun, aku nak hebat apa, nak hebat apa. Kita rasa rendah diri sendiri, kita sendiri rasa rendah diri, takat ni saja yang aku dapat bagi. Memanglah orang lain dapat bagi banyak, mereka kaya, aku ni susah. Tapi aku nak juga dapat buat pahala. Bagi sikit. Kita rasa rendahnya, hinanya, bagi RM50, hinanya aku. Sedangkan orang lain tum RM1,000. Kan? Tengok kawan kita sungguh. Ada saya jumpa satu surau. Dia kata bila hari bulan puasa saya ada jumpa, dia kata RM1,000 digulung. RM100 tu digulung 10. Sebab 10 helai, 101 tu masuk dalam tabung surau. Saya tak tahu siapa pergi. Dia kata, masuk gulung. Segulung, 1,000. Dia biasanya dia akan dapat, dia kata awal Ramadan. Lepas tu, sekali lagi dia kata ujung-ujung Ramadan. Mungkin dia nak ambil time-time apa tu, Lailatul Qadar kot. Dia dapat dua, kadang-kadang dua, tiga gulung. 1,000, 1,000. Jadi maknanya, orang sedekah sekarang makan sikit-sikit. Maka bila kita sedekah RM50 tu, kita sedarlah, Allah, sikitnya aku bagi. Allah, tak payah nak sombong lah. Kita rasa dia kita, takat ni yang aku mampu bagi. InsyaAllah, esok aku kaya, esok aku bagi lebih banyak lagi. Bila kita rasa gitu, kita hilang rasa riak. Pergi ke rumah anak yatim demikian juga. Kita nak bagi 1,000, kan? Kita bagi 1,000. Nak minta sijil ke? Alahai. Mak malu je. Orang sedekah lagi banyak. Tak minta sijil pun. Takkan aku nak minta sijil kot. Kan? Kita rasa lah. Yang ni saja yang saya mampu bagi. Saya ni bukan orang senang. Kan? Bila kita rasa gitu, kita rasa down. Maknanya kita rasa hina lah diri kita. Barulah kita rasa ikhlas tu datang. Macam kita baca Quran. Kita semayang sunat tahajud. Bila teman sunat tahajud, kita rasa nak tunjuk ke orang, nak cerita ke orang. Sedaklah. Kita baru buat upah hari. Orang dah buat lama lah. Kita baru buat sehari dua, nak ibu, nak cerita ke orang. Tak payahlah. Kita sedar, kawan-kawan kita tu, silap-silap yang dia kata, bangunlah bertahajud. Silap-silap dah puluh tahun dia dah mula tahajud dah. Kita baru nak mula. Tak usah cerita ke orang lah. Kita rasa, ish. Malu lah nak cerita ke orang. Aku baru nak mula. Kalau aku cerita ke orang pun, buat malu je. Baru orang tahu yang aku ni baru mula. Sedangkan dia pun dah mula lama dah. Baru kita rasa down kita. Kita baru kita hinanya diri kita. Baru kita boleh datangnya ikhlas. Terima kasih. Itulah kan, tengok orang buat
Asal menguap mengantuk ah. Iyalah tahajud malam. Saja betul tu. Saja nak bagi tahu kat orang yang dia tu bertahajud kan. Saja nak bagi tahu orang. Sebenarnya saja yang bagi tahu orang kan. Apa salahnya? Oh, mengantuk ya. Tak cukup tidur pun. Ha kan. Malulah kita tua-tua ni kadang tidur pun payah nak lena. Ha habis cerita kan. Bangun kadang-kadang pukul 5 terjaga terkedik-kedik tu. Oh, payah betul lena. Takat tu dah. Ha? Jangan nak sembang aku semayang. Tak payah cerita kan. Kita orang tua-tua ni biasa ni. Pukul 4:30 dah terjaga dah. Nak lelap alamak payahnya lelap. Kedik-kedik mata terbuka. Terkedik-kedik mata terbuka. Susah sungguh lah sejak tua ni. Habis kat tu lah. Tak usah cerita lah kita sembang tahajud tu. Nak cerita apa? Malu. Sebab dia buat hal lagi hebat pada kita. Tak cerita pun. Nah, tu lah tu. Jadi makna kita kena. Kita kena rasa diri kita lebih rendah daripada orang lain. Ya, ya. Dia. Dia ujub ni kan. Dia ujub ni sebelum jadi ria. Ujub ni sebelum jadi ria. Ujub ni dah rasa takjub. Dia rasa heran diri dia. Ish, aku lah ni hebat tu. Daripada ramai-ramai kawan-kawan aku, aku seorang beri semangat nak tajud tu. Aku bayangkan, aku rasa aku bangun. Dia rasa seorang-seorang. Aku buka tengok dalam apa tu. Dia buka tengok grup. Tak ada siapa bangun lagi tu. Ui, tak ada siapa bangun lagi tu. Aku bangun seorang. Dia syok sendiri. Padahal orang bangun tak buka handphone. Orang lain bangun semua tak buka handphone. Dia seorang buka handphone. Dia rasa dia bangun seorang. Ui, aku seorang bangun tu. Ha, dia buka tengok grup. Seorang-seorang. Eh, dia pun tak buka handphone. Maknanya dia pun tak bangun lagi tu. Ha, dia rasa-rasa ujub. Dia rasa ujub. Ha, dia rasa takjub. Dia rasa heran. Oh, dia rasa dia megah. Ha, aku lagi paling hebat daripada orang. Maka, dia pun bangunlah kita bertahajud. Ha, dia jadi riak dah. Dia mula jadi riak. Tadi dia ujub kan. Dia kata syok seorang. Dia perasan. Dia perasan baik kan. Lepas tu, dia pun mulakan ungkapan-ungkapannya. Salam tahajud semuanya. Nak beritahu orang. Ha, mulalah jadi riak. Mula jadi riak. Kan? Esok pergi nak sambung? Saya. Ha, kan? Dia cerita. Kita ni, sama bila kita ni. Saya bangun tengah malam. Bangun, kita bangun. Sampai bila kita tengok kawan-kawan kita. Yang dah tua-tua, tak sedap diri mereka. Dah jadi sombong pula. Kita tengok kawan-kawan kita tu. Yang dah tua-tua dah, lebih tua pada kita. Tak bangun, sujud. Apa nak jadi dia pun? Ha tu kita ni macam ni pun kita boleh bangun, dia boleh tak bangun, dah jadi sombong pula. Ha, nah, menjatuhkan orang lain. Ha, jadi maknanya dia akan terbawa-bawa nah, kalau kita tak jaga hati kita. Berpunca daripada ikhlas hati kita. Ya, macam mana? Sum'ah. Sum'ah ni dia punya adik-beradik juga. Riak ni nak bagi orang nampak. Nak bagi orang tengok. Boleh dengan tengok dalam WhatsApp kita kan. Tengok perbuatan kita. Sum'ah ni nak cerita kat orang. Ha, dia lebih kurang lah. Sum'ah dengan riak ni lebih kurang adik-beradik lah tu. Adik-beradik, mak lain, pak lain. Sum'ah ni dia nak mencerita. Nak bagi dengar cerita kat orang lain. Oh, saya semalam. Cerita kan. Cerita. Dia lebih kurang riak juga. Tapi dia nak memperdengarkan pada orang, nak menceritakan pada orang lain. Ya, saya semalam bangun. Oh, rasa pukul 5 pagi, pukul 4 pagi tu, rasa bila sujud ke Allah tu terasa hinanya diri. Oh, rasa masa tu rasa nak keluar air mata. Sedih terasa dosa-dosa kita buat lu. Kita bila kita minta ampun ke Allah terasa Allah hinanya diri kita. Cerita ke orang. Nak cerita ke orang, cerita di depan Allah. Ya Allah, aku banyak dosa. Nak cerita ke orang, menceritakan pada orang, memperdengarkan pada orang tu. Ini dikatakan sebagai sum'ah. Kan? Jadi sebab tu kita ni jaga-jaga riak, sum'ah, ujub, takabur, semua perkara tu ni bermula pada ujub, betul jadi riak, betul jadi sum'ah, jadi takabur. Dia sombong tu. Lagi tinggi dia punya ranking dia naik tu. Yang paling tinggi ialah sombong, takabur, membesar-besarkan diri dan menghina orang lain. Ha, itu jam bila dah kita sampai jadi takabur tu, hang mailah nasihatlah kat apa dia tak akan dengar.
Dia kata, siapa lagi banyak ilmu? Itu jadi takabur tu, dia jadi sombong. Dia takabur, dia sombong. Dia cukup bahaya, paling tinggi itu. Paling yang murah, mula katakan jaga. Kalau lain beribadah, ya, ya. Baik. Kalau katakan kita pergi mancung, cerita tentang kehidupan di luar negara, seronok kan? Cerita. Di sana, dia bukan ada ibadat. Tak dapat pahala. Maka cerita pun tidak merosakkan apa-apa. Tapi kalaulah dia cerita-cerita itu sehingga menyebabkan hati orang lain rasa gundah gulana, tak seronok, kan? Aku tak dapat nak pergi. Dah berkahwin 10 tahun. Tahu perempuan pula kan? Kahwin 10 tahun. Haram suami tak pernah bawa ke mana. Kan? Dia baru rasa rendah diri. Rasa kecil hati. Kan? Tengok orang sebelah tu seronok. Baru menikah 5 tahun. Dah jalan kata-kata. Aku dah 20 tahun menikah. Suami tak pernah bawa ke mana. Dia mari tu. Dia mari tu kan. Dalam keadaan begitu. Maka orang hak mencerita tu dia jadi dosa. Pasal apa? Pasal dia cerita kat orang. Dia samalah juga dengan adab-adab apabila kita bawa balik makanan, orang lain bau. Maka apa adab-adabnya? Kita kena bagi sikit asar. Kalau kita bagi bawa balik makanan sedap, maka orang lain duduk tenganga, anak-anak orang sebelah tengok tenganga, tengok seronok, sedap. Kita tak hulur sikit, maka kita berdosa. Kita telah menyebabkan hati-hati anak-anaknya rasa tak seronok. Jadi berdosa. Sebab tu kalau kita nak makan, bawa pergi keluar, makan dan diam. Dan bagi orang nampak. Demikianlah juga. Kalau kita nak pergi keluar negara dan sebagainya kan. Terus saya tunjuk. Sebab apa? Takut nanti ada hati-hati orang susah yang terguris. Biasa terguris, bergaduh pula dia apa lelaki bini. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat nak melancung. Dia jadi apa? Siapa yang mencetuskan? Kita. Dia cukup sebab tu dia cukup bahaya. Dan macam juga sama kita dengan kita ditunjuk ke orang. Pergi makan udang. Mi banjir. Mi udang. Pi Kuala Sepetang. Ini bukan iklan. Saya tak buka kedai sana. Buka mi udang. Udang seorang sepinggan. Sepinggan 10 ekor udang. Kan? 10 ekor udang je. Pi ni suami dengan anak seorang. Kan? 3 orang. Pinjam udang. Pinjam udang. Dia bukan nak minta. Pinjam bang. Pinjam udang bang. Ibu 10. Ni long. Pinjam udang. Oh, tu dah 30 ekor. Ambil gambar tu. Ambil gambar. 30 ekor udang. Sebarkan. Orang-orang yang tak dapat makan udang. Oh, seronoknya makan udang. Abang, tengok abang. Mereka boleh makan udang sedap. Kita ni apa? Udang kecil pun tak dapat makan. Jadi, menjadi menyebabkan gundah gulana. Betul, perbuatan-perbuatan ni. Dia sedikit sebanyak menyebabkan hati. Hati akan jadi terjejas. Kan rosak. Baik, sebab tu walaupun dia sana bukan ibadat, tapi kita tunjuk tu menyebabkan dosa juga. Sebab dosa menyebabkan orang lain rasa tak selesa. Dalam Islam, dalam orang beriman ni, dia nak kena jaga hati orang lain. Orang beriman ni sentiasa menjaga hati antara satu sama lain. Apa dia kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah dia kasihkan saudaranya sama dia kasih pada diri dia sendiri. Macam mana dia rasa seronok untuk dirinya, mestilah dia rasa dia juga nak tahu bahawa orang lain juga suka benda-benda itu. Kita selesa ke orang tunjuk kehebatan dia? Kita selesa, kita tak selesa kan? Demikian juga orang lain. Kita kena jaga itu. Sekali lagi, seterusnya kata Nabi, hadis ini sebagai dalil bahawa Allah tidak menerima amalan. Ini adalah dalil bahawa Allah takkan terima amalan kecuali yang ikhlas melulu kepadanya. Yang Allah nak amalan yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Kalau separuh ikhlas, Ustaz. Kalau separuh ikhlas, separuh je pahala. Kalau agak-agak 1/4 aja ikhlas. 1/4 je lah pahala. Sebab so, yang hak dapat pahala ialah yang ikhlas. Yang tak ikhlas kita kena tahu memang tak dapat pahala. Kan? Maka tidak ikhlas tidak diterima dan tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya tetap di dalam neraka jahanam. Sebab apa? Sebab dia buat ibadat kerana manusia.
patut-patut kita buat ibadat kerana Allah. Sebab Allah yang suruh kita buat ibadat. Allah yang perintahkan kita buat ibadat. Tiba-tiba kita buat ibadat untuk orang lain. Allah marahlah. Allah marahlah. Allah marahlah sebab kita buat ibadat sepatutnya untuk dia. Tapi tiba-tiba kita buat untuk orang lain. Allah cemburu. Allah tu sangat cemburu. Kan dia katakan Allah sangat cemburu. Allah sangat cemburu. Terutama sekali apabila orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya. Atau orang yang menduakannya. Kan kita tengok kan. Isteri-isteri yang diduakan. Kan? Isteri-isteri yang dimadukan. Pun dia marah. Kan? Dia marah lah. Itu pun walaupun dia ni bukanlah apa tu. Bukanlah dia yang menciptakan suaminya. Bukanlah dia yang bagi makan suaminya. Bukanlah dia yang menjaga makan minum suaminya. Tetapi itu pun kalau suami menduakan dia pun suruh marah. Ini kan pula Allah yang mencipta kita. Allah bagi makan kat kita. Allah bagi segala-galanya kepada kita. Tiba-tiba kita duakan dia. Oh, jagilah tempatnya finnar. Di dalam api neraka. Sebab tu Allah marah kita menduakan dia. Macam mana menduakan tu? Tu yang dia katakan syirik. Syirik tu. Syirik ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Kan? Kesimpulan kita dapat. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ialah syirik yang kita nampak. Syirik kecil yang syirik yang kita tak nampak. Atau menurut istilahnya dipanggil syirik akbar dengan syirik asghar. Ya kan? Syirik jali, syirik khafi, ya kan? Syirik jali, syirik yang apa tu, yang jelas, terang-terang. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik akbar, syirik yang besar. Syirik asghar, syirik yang kecil. Tu dia. Syirik akbar, syirik yang besar ni ialah terang-terang dia menduakan Allah. Kan? Sembah Allah. Hari ni dia sembah Allah, esok dia sembah syaitan. Hari ni dia minta ke Allah, esok dia minta ke jin. Itu syirik besar-besar, terang-terang. Syirik kecil ini, syirik yang tak nampak. Siapa pun tak nampak, hati dia saja yang tahu. Iaitu apabila dia tidak, apabila dia buat sesuatu kerana riya. Siapa pun tak nampak, hanya dia saja yang tahu. Kita tak boleh kata-katakan kat dia yang dia tu syirik. Tak boleh sebab kita takkan nampak, hanya dia saja nampak. Melalui cara apa? Cara riya. Kan? Melalui riya, maka itulah yang dia katakan sebagai syirik asghar, syirik kecil. Tu no. Baik, tu dia. Dekat tu ada yang tak clear. Nah ya. Kita bila buat sampai ibadah ke apa semua teringat yang akan pahala. Dia akan anggap mendapat pahala. Ya. Bagaimana kita kalau yang kita semata-mata kita mendapat keredaan saja. Basic yang dalam. Baik, okey, terima kasih. Itu bagus. Itu cerita dia panjang. Kalau kita buat ibadat kerana nak dapat pahala. Adakah itu dikatakan sebagai ikhlas? Adakah kita buat tu kerana anak dapat pahala tu, adakah dikatakan sebagai ikhlas? Tuan-tuan, jawapan yang mudahnya ialah asal kita buat tu kerana Allah, maka kita tetap dapat pahala. Cuma pahala tak sama. Asal kita buat kerana Allah, dia dua aja. Dia ada dua aja. Buat kerana makhluk atau membuat kerana Allah. Buat kerana makhluk atau kerana Allah. Dia ada dua dan dunia ni ada dua aja. Dia dua aja. Allah pencipta dan kita dicipta. Kita makhluk, Allah khaliq. Dua aja kan. Allah pencipta, kita yang dicipta. Semua yang ada di dunia ni semua dicipta. Bumi, langit, semut-semut, kambing ke, rimau ke, semua dicipta. Yang mencipta Allah. Dia dua aja. Pencipta dan yang dicipta. Kalau kita buat satu ibadat kerana Allah, kerana pencipta, maka dapat pahala. Siapa yang buat ibadat kerana makhluk, saya ibadat Allah lah. Kerana makhluk, maka dia tak dapat pahala. Cuma kategori pahala ada berbeza-beza. Kita buat tu kerana Allah. Memang kerana Allah. Tapi pahalanya macam mana? Kerana Allah pun ada juga beberapa perbezaan. Kata Sayyidina Ali, ada orang buat kerana Allah. Tapi untuk dapat hasilnya ke atas dunia. Yang kedua, Allah ada orang buat ibadat kerana Allah, betul kerana Allah, tapi untuk dapat pahala. Ada orang buat ibadat juga kerana Allah, semata-mata pasal sebab Allah. Dia berbeza pahala dia. Kata Sayyidina Ali, siapa-siapa yang buat ibadat kerana Allah, tapi nak dapat hasilnya kat atas dunia. Contohnya, kita bersedekah kerana Allah,
tapi kita mengharapkan Allah tambahkan rezeki kita. Kerana Allah janjikan kan, siapa-siapa yang rajin bersedekah, maka Allah tambahkan rezeki kita. Memang itu janji Allah. Maka kita buatlah sedekah kerana Allah, tapi kita haraplah Allah tambahkan rezeki kita. Kan? Ataupun kita buat semayang, kita semayang sunat duha. Semayang sunat duha. Dengan harapan kita semayang sunat duha, ikhlaskan Allah ni, maka Allah bukalah pintu-pintu rezeki untuk kita. Kan? Maka kita buat kerana Allah, tapi untuk mengharapkan kot-kot dapat kelebihan kat dunia, maka kata Sayyidina Ali, pahalanya antara 10 kali ganda ke 100 kali ganda. Tapi up sikit, saya pernah sebut dah ni tuan-tuan. Siapa-siapa yang buat ibadat kerana nak dapat pahala. Kerana Allah, kita nak buat ibadat kerana Allah, please harapkan pahala daripada Allah. Harapkan masuk syurga. Harapkan diluaskan dalam kubur. Harap diterangkan dalam kubur. Kata Sayyidina Ali, pahalanya antara 100 kali ganda ke 700 kali ganda. Tinggi lagi. Kan? Dan paling tinggi punya ialah siapa yang membuat ibadat kerana Allah semata-mata. Tak harap nak dapatkan hak dunia. Tak harapkan dapat pahala. Tak harap masuk syurga. Tapi kita harapkan rahmat Allah semata-mata. Maka inilah yang paling tinggi. Maka siapa-siapa yang buat ini, dia akan dapat pahala antara 700 kali ganda sehingga tak terhitung banyaknya. Tak terhitung banyaknya. Maka ada orang kata, kalau gitu ustaz, biarlah kita buat semata-mata kerana Allah. Memang itulah yang patutnya. Kan? Memang itulah sepatutnya kita buat semata-mata kerana Allah. Sebab pahala yang tak terhitung banyaknya. Bila kita buat kerana Allah, syurga dapat percuma, pahala dapat percuma, dunia buat Allah bagi percuma. Siapa yang mengharapkan Allah semata-mata. Tapi susahlah kita nak tahap, sampai ke tahap tu. Sehingga kita betul-betul mendekatkan diri dengan Allah sehingga kita tak kisahlah dunia, aku tak kisah. Aku nak tinggalkan dunia. Pahala ni aku tak kisah pahala. Aku nak Allah saja. Semayang nak dekat dengan Allah, puasa nak redha Allah, sedekah nak redha Allah, kan? Zikir supaya Allah sayang. Ini ya, kita nak redha Allah ya, kan? Maka kita dapat pahala yang paling tinggi. Dunia dapat percuma, syurga pun percuma. Kan? Sebab tu itulah yang paling tinggi, kan? Jadi sebab tu kita kenalah, kita punya im kita yang paling tinggi, maka yang lain-lain kita dapat. Tapi bagi orang-orang yang pangkat-pangkat mula baru masuk Islam, dia pun nak hak bawah kan. Kalau macam mana kalau saya semayang sunat duha, dapat rezeki lebih ke? Macam mana saya nak dapat rezeki lebih? Semayang sunat duha aku tu. Kan. Orang pangkat-pangkat bawah semua nak tu. Saya subhanallah baca berapa pahala. Alhamdulillah berapa pahala. Semayang sunat berapa pahala. Nak berapa pahala, berapa pahala. Kan? Sebab dia ni baru orang-orang bawahan. Orang-orang awam nak pauk nak pahala. Syurga mana? Kalau kita baca semayang ni, syurga kita macam mana? Tingkat kita, syurga kita tingkat mana? Dapat syurga Firdaus ke? Banyak kita fikir syurga. Ini adalah orang-orang peringkat-peringkat bawahan. Orang yang sudah lama beribadah, dia tak kisah hari itu. Dia hanya harapkan cintakan Allah. Dia bangun tahajud malam, dia sujud, dia rasa rindu ke Allah. Ya Allah, kan? Dia rasa dekat dengan Allah. Semayang sunat tahajud, dia rasa dekat dengan Allah. Inilah yang dia yang disuruh supaya kita ni sentiasa rasa dekat diri dengan Allah. Kan? Tidak, ya? Allah. Ya. Khauf. Ya. Dia tuan-tuan, kalau kita kena buat ibadat ni, kita mestilah yang paling utama sekali kita nak mengharapkan redha Allah. Bila kita buat dosa, kita nak kembali kepada Allah. Kita nakkan redha Allah sebab kita buat dosa, kita nak kembali kepada Allah. Lepas tu pula, nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, pun kita dengan nikmat itulah kita nak kembali kepada Allah. Yang penting ialah kita rasa nak mencari jalan macam mana nak dekat diri dengan Allah. Itu. Jadi makna kalau kita berzikir, kita nak rasa dekat dengan Allah. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak rasa dekatkan diri dengan Allah. Kalau kita bertaubat pun, sebab kita tahu kita buat dosa. Bila kita buat dosa, Allah tak suka, Allah marah. Maka kita bertaubat astaghfirullahalazim. Dengan astaghfirullahalazim tu kita dapat kembali kepada Allah, dekat dengan Allah.
Jangan. Bila Allah bagi nikmat kepada kita, bila kita bagi nikmat kepada kita, sebab kita tahu Allah tu Maha Pemurah. Dengan nikmat tu kita harapkan bila kita ambil nikmat Allah tu, kita rasa kita boleh dekat diri dengan Allah. Kita rasa kita renung nikmat Allah, syukur ya Allah dengan nikmat ni, maka kita dapat dekat dengan Allah. Jadi pendek katanya, semua yang kita buat itu kerana nak dekatkan diri dengan Allah, bukan kerana nak mendapatkan selain daripadanya. Nah, wallahualam, yang itu insya-Allah kita akan sebut dalam pertemuan yang akan datang, ya, kita lebih jelas lagi insya-Allah. Terkait yang lain, okey nah. Jadi mudah-mudahan kalau siapa-siapa yang ada apa ni, yang rasa nak beli, nanti jumpa pengerusi ya, beli. Kalau saya tak nak beli pun tak apa, nanti putus tin. Tapi kalau saya lah, kalau saya seronok beli kitab. Sebab ini adalah kita punya khazanah kita kan. Kita tulis-tulis, catit-catit. Ada tu mak belajar tu. Tu ayah belajar, habis tu kitab tu. Baru kita bermakna. Sebab saya terperhati, tuan-tuan. Kuliah duha ni mana-mana pun, saya nampak dia cukup, pengajian cukup berkesan. Kan? Sebab kita betul-betul pergi tumpu dengan kitabnya, dengan masanya, kita pergi tumpuan. Selesanya kita. Sebab tu saya suka. Dia macam kalau kita mengaji kitab pondok ni, ala-ala pondok betul ya. Sebab tu kita dapat ilmu cukup berkesan. Jadi mudah-mudahan lah, kalau siapa yang ada kitab nanti, boleh dapat kita sebagai jadikan rujukan. Kan? Untuk anak-anak kita, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Dan dekat tu lah, kita tangguh. Kita jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.